Halo guys, kembali lagi di channel Para Game 80. Oke, atensi ya bagi komunitas atau penggemar Toram Online karena Asobimo menghadirkan game terbaru mereka kembali di Google Play Store Indonesia. Ya, Metria Online mengusung genre multiplayer online action RPG di mana saat ini masuk dalam tahap alpha test yang kedua, guys. Oke, sebelum kita lanjut, boleh ya support channel saya dengan subscribe, like, dan share apabila kalian suka dengan video ini. Ya, dan sekarang langsung aja kita tes gimana gameplaynya. Oke, ini awalannya ya. Awal main ini langsung ada scene yang seperti ini. Jadi kayak story-nya gitu ya guys ya. Ini kita skip aja ya. Oke, ini kita mulai. Ya, ini nama karakternya langsung dinamain ya. Kita langsung dikasih karakter, mungkin namanya ya langsung Rio gini. Entah nanti bakal buat karakter baru lagi apa gimana ya. Biar sesuai dengan nama karakternya kita sih. Sik, untuk grafiknya mulus ya. Bagus banget loh grafiknya, guys. Ya, ini kita udah langsung main, jadi ini bisa lari. Mapnya bisa diputar, diputarnya itu 2,5D ya. Jadi cuma bisa kiri kanan aja, nggak bisa atas bawah. Nggak bisa atas bawah ya guys ya. Jadi cuma bisa kiri kanan. Dan ini skillnya, oke, ini loncat, dodge. Wow, lengkap guys. Ini kayaknya targeting nih. Targeting ke monsternya. Pas targeting kita kayak langsung otomatis layarnya tuh ngikutin targetnya kita ya. Oke, dan ini tombol yang paling atas nih sepertinya tombol switch gitu kah? Apa gimana? Entahlah. Dan ini kayak mungkin yang 0% ini kayak ulti kah? Ya. Dan kita skill sekarang. Oke. Casting skillnya lama ya guys. Wah keren. Yang kedua yang cepat. Oke, langsung loading. Langsung kalah dia. Sip. Sayangnya ini nggak ada voice actor-nya ya. Kalau ada voice-nya kayaknya lebih keren gitu deh. Sip. Asik. Skill-nya dan... ya, paisiknya keren guys. Lincah banget nih. Oke. Keren. Wah, recommended nih guys. Ya, kalau kalian pecinta Asobimo atau Toram Online, ya ini cocok sekali ya jadi permainan baru kalian. Iya, sip. Asik. Dan ini, oh ya, ini bisa di-zoom. Oke, di-zoom. Tetap nggak bisa atas bawah ya. Ya. Dan kita cari settingannya. Ya, ini ada community, return to base, back. Ya. Oke, map. Ada map. Mapnya seperti apakah? Wah, mapnya lumayan luas nih. Ini map awalnya aja ya. Ya, sepertinya ini map awalnya. Dan di setting, oh, settingannya masih simpel. Resolusi, ini resolusi apa ini? Oh, resolusi, frame rate. Frame rate-nya itu bisa sampai 60. Oke, keren. Grass quality dan effect quality. Ya, sip. Kita di hike. Frame rate kita di 60. Oke. Asik. Oh, ini karakter-karakternya ya. Jadi ada sistem gacanya. Ini ada SR, SSR yang seperti itu. Dan ini sudah bisa dipakai kah? Bagaimana nih? Oh, ada sistem gathering yang kita ngapak, ngarit mungkin ya. Nyambut-nyambut rumput kah? Apa yang jenisnya? Partiannya. Oh, ini. Oke. Kita tes. Ini SSR. Kemudian kita pakai yang cewek ya. Sip. Oke. SSR, SR. Ya. Dan switch. Oke. Mantap. Oh, ini nge-heal. Ya. Asik. Oh, sistem switch ya guys.
Kayak di Genshin ya jadinya ya. Switch karakter ya. Oke, mantap. Oh, kalau darahnya sama ya. Jadi darahnya sama itu setiap karakter. Ngobrolnya panjang juga nih, guys. Oke, ya kalau kalian penikmat story ya ini cocok banget sih. Sepertinya ya story-nya dalam juga nih, guys. Asik lah. Kayak Toram Online kan juga gitu kurang lebih. Memang menekankan di RPG-nya banget sih. Mulus, guys. Dan ya basic skill-nya atau serangannya tuh mantep sih. Wih, di map-nya luas nih, guys. Kita coba switch pakai karakter yang bawa panah tuh ya. Ini kita ganti ini dan ini kita ganti sama yang ini. Oke. Dino. Cowok apa cewek sih? Cowok tah? Astaga. Lukas ini cowok. Yang ini aja bapak-bapak. Begius. Oke. Sip. Wow, ini bawa tameng nih, guys. Tipe defense kah? Asik. Keren. Skillnya keren-keren nih. Astaga. Pas delay, kita ganti skill. Oke, ganti lagi panah. Asik. Keren. Memang skill basicnya ya udah keren nih. Asik. Wah. Recommended nih, guys. Recommended. Wah, berlanjut ya. Untuk oh ya, untuk skillnya ini terutama tipe jarak jauh ya. Jadi tidak bisa sambil bergerak ya pas kita ngehit. Jadi fokus dia ke serangannya. Wih. Efek gatheringnya juga keren nih, kayak real banget nih, guys. Oh, ini yang herba flora ya. Jadi yang warna agak ungu gini ya. Saya kira langsung yang pink-pinknya tuh. Dan mapnya asik banget, guys. Hijau, guys. Keren-keren. Gila. Mantap nih. Untuk game Asobimo yang satu nih mantap memang. Oke. Musiknya hilang-hilang gini setiap cutscene. Itu device-nya saya apa emang semuanya kayak gini ya? Apa emang dari gamenya ya? Ya, tapi ini lanjut aja. Oke. Dan musiknya enak-enak semua, guys. Asik nih. Udah grafiknya oke, skill-nya oke, musiknya enak. Aduh, lengkap nih gamenya nih. Keren-keren. Entah ini sistem multiplayer-nya itu co-op apa gimana ya? Ini belum sampai sana sih. Mungkin nanti harus dicek lagi. Oke, mungkin itu dulu ya untuk gameplay awal dari Metria Online ini. Ya, game besutan Asobimo yang grafiknya tuh oke banget nih, guys. Lihat, untuk mapnya luas nih. Sip, mantap. Dan apabila kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, dan share. Silahkan komen, jangan ragu-ragu. Terima kasih, sampai jumpa di channel para game berikutnya.